Oke guys, kembali lagi ya guys ya. Hari ini kita akan bermain Gary Smooth ya guys ya. Tuh guys, aku lagi seneng banget ya guys ya memotret-motret makhluk, yaitu Zonomali ya guys ya. Oke, kita hari ini akan melihat perbedaan kekuatan pasukan Zonomali itu ya guys ya. Siapakah yang lebih kuat di antara pasukan Zonomali itu guys? Siapakah karakter yang paling kuat di antara pasukan Zonomali ini ya guys ya? Kita akan menandingkan mereka satu persatu guys. Oke, tanpa lama-lama langsung saja guys, kita akan menyaksikan pertempuran pasukan karakter Zonomali ini satu persatu ya guys ya. Penasaran bagaimana keseruan permainan hari ini? Langsung saja guys, like videonya. Kita akan langsung saja menyaksikan pertempuran pasukan Zonomali. Let's go. Oke guys, aku sudah ada di tempat lapangan hijau ini ya guys ya. Seperti yang tadi guys, kita akan menempurkan mereka di bawah sini aja guys ya. Jadi nggak usah naik ke atas podium pertempuran itu guys. Oke, langsung saja guys, kita akan melihat pertempuran pertama si Friendly Frog yang imut-imut ini. Wih, didau guys dengan monster bir ya guys ya. Kita akan keluarkan monster bir di seberang situ ya guys ya. Kira-kira guys, siapakah yang akan memenangkan pertempuran pertama ini guys? Apakah Friendly Frog atau monster bir ya guys ya? Kita akan berikan suntikan dulu guys ke salah satu mereka ya guys ya. Oke, di sini cukup. Boom. Oke, kita akan langsung saja guys melihat pertempuran pertama Friendly Frog melawan monster bir. Boom. Oke, mereka saling berhadapan dan guys, widow guys, serangan si monster bir ini menendangkan si Friendly Frog ya guys ya. Jelas saja guys, secara ukuran si Friendly Frog ini tidak sebesar si monster bir ya guys ya. Oke guys, jadi pertempuran pertama dimenangkan oleh monster bir. Kita akan lanjut ke pertempuran kedua. Let's go. Oke guys, kita akan langsung saja melihat pertempuran kedua ya guys ya. Aku akan mengeluarkan monster bir di sebelah sini, dan di seberangnya kita akan melihat monster cow atau sapi ini ya guys ya. Boom. Oh guys, ini perbedaan ukurannya juga cukup signifikan ya guys ya. Langsung saja guys, kita akan melihat pertempuran kedua ini guys. Satu, dua, tiga, bertempur. Oke, mereka saling berhadapan dan wudidaw guys, coba lihat guys. Wow, serangan dari monster bir masih belum menumbangkan monster cow atau sapi ini guys. Lumayan alot guys. Kira-kira siapa yang akan memenangkan pertempuran kedua ini guys? Jual beli serangan guys. Ini guys sangat lumayan guys. Guys, ternyata monster cow juga ditumbangkan oleh si monster bir ini guys. Wudidaw guys, rupanya ini gigi gaming juga guys si monster bir ini ya guys ya. Oke, gak apa-apa guys, kita akan coba lihat bagaimana keseruan pertempuran ketiga saat monster bir melawan monster gajah ini guys. Let's go. Oke guys, lapangan pertempurannya sudah aku bersihkan, jadi langsung saja guys kita akan panggil juara bertahan dua kali berturut-turut, yaitu monster bir. Dan kita akan panggilkan penantang selanjutnya, yaitu monster elephant atau gajah ya guys ya. Wow guys, ini dari segi ukuran hampir seimbang ya guys ya mereka ya guys ya. Kita akan langsung saja guys melihat pertempuran antara monster elephant melawan monster bir ya guys ya. Langsung saja guys, kita akan berikan suntikan ke arah si monster elephant ini ya guys ya. Langsung saja guys, satu, dua, tiga,
bertempur. Guys, monster gajah itu guys sangat agresif menyerang guys. Apakah tumbang? Belum guys, aku kira monster bear tadi tumbang guys. Kita lihat guys pertempuran antara monster elephant melawan monster bear ini guys. Didau guys, 3 kali kemenangan berturut-turut dibawa pulang oleh si monster bear ini guys. Wow, GG gaming dia guys ini guys. Antas saja guys ya, ini adalah monster yang paling sulit guys ditaklukkan guys. Oke, selanjutnya guys kita akan tempurkan dengan monster ikannya guys ya. Let's go. Oke guys, pertempuran selanjutnya guys, monster ikan yang mulutnya besar ini akan kita tempurkan dengan monster bear yang membawa pulang kemenangan berturut-turut guys. Kita langsung saja ya guys ya, lihat pertempuran mereka guys. 1, 2, 3 bertempur. Wow guys, mereka belum bertempur guys. Guys salah pencet aku guys tadi guys. Oke, kita lihat guys. Wow, widih guys, coba lihat guys. Wow, monster bear rupanya menunduk, masih belum bisa menumbangkan monster fish ini ya guys ya. Kita lihat guys. Serangan demi serangan guys bergantian guys antara monster bear dan monster fish ya guys ya. Ini guys. Ternyata guys, monster bear masih bisa memenangkan pertempuran guys. Monster fish ditumpangkan dengan mudah guys. Guys, GG gaming rupanya dia ini guys. Aku baru tahu guys. Oke, kita akan coba lihat pertempuran monster bear melawan monster giraffe. Let's go. Oke guys, aku sudah menyiapkan si monster giraffe, jerapah ini tapi seperti unta ya guys ya. Dan monster bear guys, pemenang pertempuran berturut-turut guys. Kita lihat guys, siapakah yang akan memenang pertempuran kali ini. 1, 2, 3 bertempur. Oke, mereka sama-sama saling mendekat guys, perlahan-lahan dan memberikan serangan guys, jual beli serangan guys terjadi di hadapan kita guys. Monster bear melakukan ultinya guys. 1 kali ulti monster bear bisa menumbangkan monster giraffe ya guys ya. Wadidaw guys, penasaran guys aku siapa monster yang bisa mengalahkan si monster bear ini guys. Dari monster frog, monster cow dan sampai monster giraffe ditumbangkan semua guys. Apakah koala, lizard atau malah zookeeper yang bisa menumbangkan karakter monster bear ini guys. Kita akan langsung saja melihat pertempuran selanjutnya guys. Let's go. Oke guys, pertempuran selanjutnya guys ya, monster koala ini guys akan kita tempurkan dengan monster bear ya guys ya. Kelihatannya ini liar banget guys monster koala ini ya guys ya. Semoga saja bisa menggantikan posisi dari si monster bear guys. Langsung kita lihat pertempuran mereka guys. 1, 2, 3 bertempur. Oke guys, monster koala ini sangat liar ya guys ya. Kita lihat guys pertempuran mereka guys. Guys, diulti langsung oleh monster bear guys. Wow guys, monster koala tidak bisa memberikan serangan guys. Ternyata GG gaming banget sih ya guys ya. Monster bear ini guys sangat overpower guys dia guys. Tidak ada monster yang sampai saat ini bisa mengalahkannya guys. Kita lihat guys pertempuran selanjutnya aja guys. Langsung guys, let's go. Oke guys, pertempuran selanjutnya guys. Masih penasaran guys aku siapakah yang bisa menggantikan posisi monster bear ini. Langsung saja kita lihat pertempuran antara monster lizard melawan monster bear. 1, 2, 3 bertempur. Wow guys, langsung diulti guys oleh monster bear guys. Tuh guys, masih tidak apa-apa guys. Monster lizard ini masih bertahan guys. Berbeda dari makhluk yang lain guys, dia lumayan alot ya guys ya. Kita lihat guys, semoga saja monster bear ini memenangkan pertempuran rupanya guys. Batidaw guys, penasaran guys aku guys. Monster lizard ini pun juga bukan tandingannya guys. Headbarnya 130.000 guys. Coba guys kita akan coba lihat headbar yang lain guys ya. Kalau zookeeper ini bagaimana guys? Dia langsung menyerang guys. Kuhilangkan dulu guys, nanti bocor ya guys ya serangannya guys. Oke, kita akan coba bersihkan dulu. Kita akan lihat zookeeper ini berapa guys headbarnya. 118.000 aja ya guys ya. Bentar guys,
aku cari yang JJ Gaming guys, yang ini ya guys ya. Ini guys, 125.000 ya guys ya. Apakah monster smiley cat ini bisa mengalahkan monster bear? Langsung saja kita panggil ke medan pertempuran guys. Let's go. Oke guys, aku sudah bosan ya guys ya dengan hasil pertandingan dari tadi memenangkan terus guys si monster bear ini guys ya. Coba lihat guys, ini guys darahnya 130.000 ya guys ya, sedangkan di smiley cat monster ini 125.000 ya guys ya. Masih kurang sih ya guys ya 5.000 guys. Tapi apakah si monster bear ini akan mengalami sekarat? Langsung saja kita lihat guys. 1, 2, 3 bertempur. Oke, kita lihat guys di sini guys. Wow guys, lumayan agresif juga guys monster smiley cat ini ya guys ya. Kita wow guys, langsung banyak banget guys kurangnya guys, health bar-nya guys. Berbahaya banget rupanya si monster bear ini guys. Sampai-sampai big boss terakhirnya pun ditumbangkan guys. Aku curiga yang bisa mengalahkannya hanyalah stick spider ini ya guys ya. Oke, kita akan coba ganti karakter lain yang menjadi karakter monster monkey untuk musuh si monster bear ini guys. Let's go. Oke guys, aku menurunkan langsung guys 3 monster monkey di sini ya guys ya, untuk menumbangkan si monster bear ini guys. Apakah monster bear ini akan bisa bertahan terhadap serangan 3 monkey ini? Langsung saja kita lihat guys pertempuran mereka guys. 1, 2, 3 bertempur. Oke, kita lihat guys, si monkey ini menyerang secara bersamaan guys, langsung diulti si monster bear ya guys ya. Satu sudah tumbang guys, masih ada dua lagi guys monster monkey-nya guys. Kita lihat di sini guys, satu lagi tumbang guys, dan tiga-tiganya monster monkey ditumbangkan oleh monster bear GG Gaming guys. Ini guys, 3 monster monkey ditumbangkan oleh dia sendirian guys. Rupanya ini sangat GG Gaming guys. Coba guys, aku akan turunkan monster ostrich dan monster rabbit sekaligus guys. Let's go. Oke guys, pertempuran selanjutnya guys, aku mengeluarkan 2 monster ostrich dan 2 monster rabbit ya guys ya. 4 melawan 1 nih guys. Kira-kira guys, apakah masih bisa bertahan monster bear ini terhadap serangan 4 makhluk itu? Langsung saja kita lihat guys. 1, 2, 3 bertempur. 4 lawan 1 guys, diserang dulu oleh monster rabbit ya guys ya. Kita lihat guys, langsung di ulti guys. Lumayan guys ini guys, belum ada yang meninggoy ya guys ya. Ini guys tuh guys, satu sudah ditumbangkan guys monster rabbitnya guys. Masih ada 3 karakter guys. Kita lihat guys, siapakah yang bisa memenangkan. Widow guys, monster rabbit dan monster ostrich pun tumbang sekaligus guys. Tinggal 1 lawan 1, bukan tandingan si monster bear guys. Rupanya guys, 4 monster ini langsung tergeletak tidak berdaya di hadapan monster bear ini guys. Ini rupanya di luar kuasaku ya guys ya, soalnya dia menang terus ya. Jadi bingung guys aku guys. Semua monster sudah kita tempurkan ya guys ya, tinggal smiley cat, stick spider, dan zookeeper guys. Ini adalah 3 karakter penentunya ya guys ya. Langsung saja kita panggilkan mereka guys. Let's go. Oke guys, aku sudah menurunkan 5 smiley cat ya guys ya di sini guys, untuk menumbangkan monster bear ini guys. Semoga saja ini bisa menjadi akhir si monster bear ya guys ya. Langsung saja guys, kita lihat pertempuran mereka guys. 1, 2, 3 bertempur. 5 smiley cat menghantam si monster bear guys secara bergantian guys. Mereka guys, kita lihat guys di sini guys, langsung di ulti ya guys ya oleh si monster bear guys. Masih belum ada yang tumbang guys dari pihak smiley cat ya guys ya. Kita lihat di sini guys. Lumayan alot guys pertempuran kali ini ya guys ya. Tuh guys. Guys, walaupun tidak ada yang meninggoy guys, ini guys dari smiley cat ini serangannya tidak terlalu berdamage guys. Nih guys, lama banget ya guys ya mereka bertempur guys. Oke, tuh guys. Satu sudah meninggoy guys smiley catnya guys ya. Darah si monster bear ini masih separuh lagi guys. Didau guys, sedangkan smiley cat sudah 2 yang tumbang ya guys ya. Masih ada bertahan mereka 3 guys. Kita lihat guys pertempuran ini guys, semoga saja bisa mengalahkan monster bear ya guys ya. Usaha smiley cat ini kayaknya sia-sia guys. 1 persatu mereka ditumbangkan oleh monster bear dan tidak bersisa guys. Head bar dari monster bear masih ada 1/5 guys ya.
Oke guys, kita kayaknya harus menempurkan Big Spider ya guys ya. Soalnya ukurannya ini hampir sama dengan Monster Bear guys. Langsung saja kita turunkan Stick Spider. Let's go. Oke guys, di hadapan kalian sudah ada Stick Spider dan si Monster Bear ya guys ya. Coba lihat guys, ukuran mereka hampir sama ya guys ya. Kita akan lihat jenis pertempuran mereka ini guys. 1, 2, 3, bertempur. Oke, kita lihat guys di sini guys. Guys langsung diulti oleh Stick Spider guys. Monster Bear tidak bisa menyerang guys. Dia hanya bisa bertahan guys. Kita lihat di sini guys. Rupanya Monster Bear bisa dikalahkan oleh satu Stick Spider ya guys ya. Health bar-nya 180.000 guys ya. Akhirnya guys, si Monster Bear ini ditumbangkan oleh Stick Spider guys. Bagaimana performa dari Zookeeper ini? Langsung saja guys, kita akan keluarkan Zookeeper. Apakah Zookeeper bisa mengalahkan si Stick Spider? Kita lihat di sini guys, mereka langsung bertempur guys. Diserang secara habis-habisan guys Zookeeper guys. Tapi si Zookeeper masih belum menyerah guys, masih belum tumbang dia guys. Pada akhirnya guys tumbang juga ya guys ya si Zookeeper ini guys. Oke, sebagai pertempuran akhir guys, Stick Spider ini harus kita tempurkan dengan beberapa makhluk monster lainnya guys untuk melihat performanya ya guys ya. Let's go. Oke guys, sebagai pertempuran penentu ya guys ya, pembuktian guys, ini guys, satu Stick Spider melawan 4 makhluk, yaitu Monster Koala, Monster Lizard, Monster Cow, dan Monster Fish ya guys ya. Kita akan lihat guys pertempuran terakhir ini ya guys ya, apakah Stick Spider bisa memenangkan pertempuran kali ini. 1, 2, 3 bertempur. Oke, kita lihat guys di sini guys, 4 lawan 1 guys. Monster Lizard tumbang duluan rupanya guys ya. Masih ada 3 monster lagi guys. Kita lihat di sini guys, siapakah yang akan menyusul Monster Lizard? Apakah koala, kau, atau ikan ya guys ya? Kita lihat guys di sini guys. Langsung diulti guys. Coba guys, monster ikan diulti tapi masih belum tumpang guys. Akhirnya tumpang juga guys monster fish ini ya guys ya. Hanya tinggal 2 monster lagi guys, Monster Cow dan Monster Koala ya guys ya. Kita lihat di sini guys. Ternyata Monster Koala sudah ditumbangkan lebih dulu guys, dan tinggal Monster Cow menyusul ya guys ya. Ternyata karakter yang paling kuat yang ada di Zonomali itu adalah si Monster Stick Spider ini ya guys ya. Sedangkan Monster Bear ini menduduki peringkat nomor 2 guys. Soalnya mereka ini hampir sama ya guys ya ukurannya guys ya. Ini guys tuh guys, sudah pasti kalah guys Stick Spider karena dia sudah melakukan pertempuran tadi ya guys ya. Tuh guys, masih belum tumbang juga guys, padahal dia sudah bertempur ya guys ya. Wajar saja guys Stick Spider menduduki peringkat pertama ya guys ya. Oke guys, kayaknya cukup sampai di sini dulu ya guys ya kita bermain game hari ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sehat selalu, sampai jumpa, dan dadah.